Halo guys, balik lagi dengan gua Nostabanks. Dan kali ini kita lanjutin lagi City Skylines nya bersama gua Nostabanks di Season 5 ini di Nostakarta. Kita masih tahap pembangunan, masih di awal lah ya. Masih di awal guys ya. Sabar guys ya, buru-buru amat tuh. Perjalanan masih cukup panjang, kita nikmati aja ya. Kali ini gua lagi di pinggir jalan ya, melihat keramaian. Deh, hati-hati deh naik sepedanya deh ya. Langsung, oh dia berhenti di situ ya, adek-adeknya ya. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau Nostabanks upload video. Jangan lupa kasih like-nya guys. Good game, well played. Oke, seperti biasa, gue bakal baca komentar-komentar gaming dari kalian dulu. Ada beberapa komentar yang bakal gue baca. Yang pertama ada dari Richie. Saran, buatin area konser pakai konser DLC, tambahin mode TMPA biar nambah macet dan bisa lebih baik untuk atur lalu lintas, perpanjang highway atau jalan tol, tambahin fasilitas transportasi umum. Thank you Richie. Untuk konser DLC kayaknya nggak tahu deh, nanti aja ya. Gue udah pernah belum ya pakai konser DLC gitu buat konser ya. Terus tambahin mode TMPA sepertinya belum, kayaknya nggak dipakai deh. Kenapa nggak dipakai? Karena nggak tahu kenapa ya, bikin agak lebih nge-lag gitu. Walaupun opsi untuk pengaturan lalu lintasnya pilihannya lebih banyak, tapi lihat nanti aja deh. Waktu itu terakhir kita pakai di TMPE di Season Depok kalau nggak salah ya, masih pakai tuh Season Depok TMPE. Terus highway belum masuk nanti ya. Highway nanti bakal gue tak-atik ya, sabar. Tambahin fasilitas transportasi. Transportasi harus ada lagi sih. Terus dari Fahri, saran nih bang, nama distrik Civarea, bikin tempat mancing, bikin tempat wisata danau. Mancing ya, mancing pasti ada sih, pasti ada ya. Setiap season pasti ada mancingnya, wisata danau. Tambahin stasiun. Beberapa episode ke depan bakal ada stasiun. Thank you. Terus ada dari Rex Dipta, saran untuk distrik baru, buat jalur transportasi sepeda. Wah, ada mobil depan muka kita ini, mobil woy. Bang, pindahin mobilnya bang, tolong bang ya. Kamu gak tahu ini yang lagi berbicara siapa woy. Jangan lupa untuk wilayah khusus pertanian ya. Wilayah khusus pertanian bakal ada ya, pertanian, ore gitu, minyak dan lain-lain. Terus bikin wilayah leisure plus wilayah khusus farm, khusus tram. Leisure spesialisasi juga bakal ada, kita tunggu aja nanti ya. Lalu dari Nostabanks ya, dari diri gue sendiri, ada penambahan mod guys. Saat ini gue main ya, ada penambahan 3 mod, 1 mod dan 2 routes untuk jalan. Di ya, di gue screenshotnya gue kasih aja deh di layar tuh, yang gue tambahin 3 item ini di Steam Workshop. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kali ini gue mau bikin sesuai. Hati-hati bang, itu mantap sekali belokannya ya. Belokannya mantap guys, lihat guys. Set, weh, hati-hati bang asli. Sampai ada 2 pemadam kebakaran loh. Di mana kebakarannya? Di sini. Mobil pemadam. Oh ini dia nih mobil pemadamnya nih. Bang ikut bang. Kita melihat ya proses pemadamannya. Masih satu rumah nih, mumpung belum nyebar nih. Bentar. Oke, kita harus melihat lebih dekat ya. Ayo bang, lagi disemprot kah? Oh itu dia tuh, 2 mobil pemadam ya, untuk memadamkan api di sini. Mantap. Aman bang ya, nggak ada ya, nggak ada apa-apa lagi ya. Bang udah bang, woi, pulang, udah pulang. Terima kasih atas kerja kerasnya ya. Langsung bunyi lagi, ada kebakaran lagi di sini. Waduh, kebakaran terus. Oke, kali ini duitku udah 1,5 juta ya. Tanpa ku sadari, gue barusan tadi melengkapi ya daerah sini ya, jadi agak lebih asyik gitu ya. Tidak terlalu lebay, tapi cukup proporsi untuk di mata gue ya. Lalu ada bangunan-bangunan tinggi ini, apa namanya, apartemen-apartemen gitu di sini. Dan ya, kita lanjut guys. Ini pemakamannya kemarin ya. Oh ini dia nih. Plaza of the Dead guys.
good game gak tuh? Pepohonannya masih kurang ya, masih ada lahan buat nanti aja deh untuk pohon-pohonnya. Gua mau fokus sekarang adalah sepertinya udah saatnya kita membangun universitas, guys. Kampus. Sepertinya sudah saatnya membangun kampus. Kampus, iya kampus ya. Udah saatnya belum nih? Iya udah. Udah saatnya, why? Mengapa? Kenapa? Karena kita belum punya kampus. Dan eligible di sini 2360, guys. Jadi di antara distrik Chikasa dan distrik Nostaria ini, gua akhirnya sepertinya asoy di sebelah area sini untuk membangun kampus. Kenapa di sini? Karena ya di sini kan area perumahan semua nih, banyakan ya kan. Dari 11.000 orang ini area perumahan di sini ya. Residential happiness-nya udah 74. Sudah ada peningkatan. Gua ngecek listrik dulu. Listrik kurang ya. Wah, harus nambah dulu. Nambah dulu, guys. Nambah di sini. Sementara kita masih nambahin coal power plant dulu sebelum nanti bakal dipindahin untuk listriknya. Nanti kita bakal bikin daerah khusus ya, PLN gitu. Pembangkit listrik. Nanti, guys. Sabar ya, bukan episode ini. Dan harusnya sih listriknya udah mulai cukup aman harusnya ya. Iya. Untuk air, oh ya. Air. Airnya kayak gua mentokin 150 ya, udah saatnya ya dimentokin ke 150. Gua cek dulu ketersediaan airnya di sini masih dikit lagi. Udah mau nyerempet-nyerempet kuning sih, tapi ya. Kita nanti dulu. Garbage processing statusnya juga merah sekarang ya. Harus tunggu tambahin nanti dulu, sabar ya. Gua fokus dulu ke sini. Oke, di sini ada lahan. Berapa hektar ini, guys ya? Hitung sendiri, woi. Berapa hektar nih kurang lebih? Untuk bikin kampus. Jadi, let's go. Yang pasti gua bakal pakai mod yang tadi gua pasang. Asset root-nya. Kasih nanti sekitaran wilayah kampusnya kasih ini kali ya, apa wall pagar gitu. Begitu, guys. Gue pengen sih ada ini ya. Parkirannya sebelah mana ya? Maybe kamp ada bentar yang pengen gue bangun kan kita masih pakai universitas yang biasa nih sebelum nanti kita pakai kayaknya nggak pakai deh. Lihat ntar deh buat kampus area. Kita bikin dulu aja ya di sini ya. Berarti high school masih aman, elementary mungkin bisa digabungin di sini juga kali ya buat nambah-nambahin. Sama public library dan juga mungkin community school. Institute Creative Arts. Anak-anak seni nih. Modern Technology Institute. Cukup nggak ya? Coba ya. Semoga sih cukup. Nih bangunan ini satu ya kan. Terus yang pengen kita bikin public library dua, community school. Ini untuk anak-anak sih ya community school ini. Elemen apa alternatif elementary school? Ya jadi kita pakai community school. Setidaknya kelihatan ya ada tiga bangunan ini ya. Dan langsung pada senyum. Langsung pada upgrade. Langsung pada upgrade. Kita pause dulu. Sabar warga ya. Kalian menunggu pendidikan ya dari kemarin. Pendidikan wey. Jangan lupa nosta para bet. Bisa lah nih tiga bangunan ini mengisi di lahan ini. Bisa ya? Bisa dong, masa enggak? Terus kasih fans. Kasih dong. Sebentar. Area kampus. Hmm,
Duh, yang warna merah aja deh. Gue lagi membayangkan nih guys bentuknya. Sabar ya, bentuk layoutnya. Sabar gaming. Apa di sebelah sini aja ya parkirannya? Atau di sebelah sini? Sebelah sini sih kayaknya parkirannya. Di sini asik nih buat parkirannya. Parkirannya yang besar sekalian kali ya. Segini. Enggak, yang ini aja. Wait. Nah, ini aja. Di tempat parkirannya nanti kasih jajanan-jajanan gitu kali ya. Oh, bisa. Bisa, guys. Bisa banget. Banget. Bisa Nos. Oke, Nos. 3x2, 8x2. Kita pasang dulu ya markingnya ya. Kegedean gak ya? Ini cukup banget lah ya. Parkiran sebesar ini cukup banget gak sih? Iya dong. Gede ini guys. Tuh bisa buat banyak kendaraan. Mau motor kayak kendaraan kayak buat mahasiswa-mahasiswinya ya kan, sama dosen-dosennya. Nggak usah dipisahin lah dosen di mana, mahasiswa di mana. Satuin aja semua di sini ya. Untuk parkirannya. Nah, sekarang nih bangunan utama universitasnya, gue pengen taruh di mana enakan ya? Kayaknya lebih baik gue pagerin dulu deh. Kita pagerin dulu. Biar ketahuan gitu bordernya. Iya, kelihatan ya. Lahan ini apa? Lahan untuk kampusnya. Segini besar ini. Besar ini, weh. Segini besar, weh. Oke. Community school 3 bangunan, mungkin nanti bisa ditambah-tambahin lagi ya kan, mau bangunan apa lagi? Gitu. Di sini kali ya. Rusak guys. Nah, ini kan bangunan utamanya ya kan. Nanti di sini ada jajanan-jajanan. Tuh lama nih, gue udah lapar lagi. Gue record sebelum makan. Udah jam makan gue nih, udah lapar maksudnya begitu. Ya udahlah ya, kerjaan dulu deh. Udah lapar guys, gimana nih? Oke, lalu community school gue pengennya di depan. Agak mundur ke belakang. Yap. Kita bikin jalanannya dulu. Di situ kah? Gue pengen kasih space lagi sih di agak belakangnya gitu. Buat naruh apa gitu kan. Satu lagi bangunannya mana ini dia? Public library. Nah, di sini nih kayaknya nih. Di belakang nanti ada tempat basket mungkin gitu-gitu. Nyambung ya.
Apa gue tambahin lagi satu lagi ya bangunan? Apaan tapi ya? Tapi per weeknya itu loh, maintenance per weeknya itu loh, upkeepnya. Ini aja creative arts aja 720 per week guys. Kalau modern technology institute lebih mahal lagi 2400. Waduh heck. Tuh warganya langsung. Ini kenapa? Ini karena buat anak-anak, jadi anak-anak di sini guys. Ini buat umum nih, public library, perpustakaan lah ya. Nah ini bangunan utama universitasnya. Oke bang. Oke lah kalau begitu. Udah ada yang parkir tuh. Jauh banget parkirnya di sini. Kenapa nggak di depan sini wae parkirnya? Waduh. Terlalu good game. Sebentar. Ada yang lupa kayaknya gua. Untuk parkirannya. Pakai enggak ya? Bentar. Pakai deh. Untuk yang khusus gitu loh. Sini satu, sini satu. Oh. Terus buat ini. Oke. Kasih berapa ya? 1, 2. Kebanyakan gak sih? 6 aja ya. Di sini 6, terus mobil listrik berapa ya? Sini aja nih sejajarin nih, banyakin ya kan. Kita pasin dulu. Sejajarin aja gitu ya. Banyakin. Ada yang niban. Ini delete. Yap. Di sini kosong. 2. Oh, beda. Beda. Ini 1. Sebelahnya 2. Ada space di sini. Biarin. Oke. Udah kendaraan. Ini kegedean sih. Kegedean gak ya? Enggak lah ya. Buat apa namanya? Parkiran. Enggak lah guys. Udah lapar. Kenapa gak makan dulu gue ya? Males ntar guys kalau habis makan. Di sini apaan ya? Duh, lupa dong. Basket kali ya? Ya gak sih? Taruh dulu, asal naruhnya. Basket. Chirper, balon tour. Balon gak ada. Kasih Plaza Witri deh. Oh begitu bang naruhnya, sabar guys. Belum kelar. Yah, kemana itu? Plaza Witri gua. Oh di sini ngumpet. Kocak. Ternyata ngumpet ya. Di sini aja deh. Coba kita tes dulu ya kalau begini. Seperti apa rasanya? Mana tadi Plaza Witri? Basket. Aneh gak sih guys?
Enggak lah ya. Boleh lah. Aduh, lapar. Lapar gaming. Tempat jajan. Tempat jajan. Apa nggak usah pakai ya guys ya? Nggak usah pakai lah ya. Kok rada aneh gue yang liatnya. Nggak usah lah. Kalau mau jajan nih keluar aja tuh, banyak jajanan tuh ya. Kayak gini aja deh guys. Laper banget asli. Asli laper banget. Gimana menurut kalian, woi? Boleh lah ya. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Asik. Ah, udah guys, gini dulu guys. Oke, ini dia kawasan universitas, bukan kawasan universitas, universitas pertama di Yogyakarta. Untuk kampus ini namanya apa? Komentar di bawah guys, nama yang cocok untuk kampus pertama di Yogyakarta ini. Komentar ya, kasih nama yang gak GWP wey. Menurut kalian gimana kampusnya guys? Ada 3 bangunan inti ya di sini ya, universitasnya, public library, perpustakaan, sama community school untuk anak-anak. Dan ya untuk parkirannya menurut gue ini udah cukup banyak ya.
Kalau mau diisi banget, ya pakai mau tempe ya, bisa diisi penuh gitu. Dan ya, kalau gitu sampai sini dulu. Episode selanjutnya kita bakal ngapain, jangan lupa komentar di bawah. Dan udah lapar. Kalau gitu gue mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Semoga terhibur gaming. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan kalian semua. Jangan lupa mandi weh ya. Gue udah lapar asli. Okay, guys. Thank you for watching. Good game, well played. Makan dulu weh.